Kita sebentar lagi. Kita berbuat kita di balapan untuk acara 130 800 meter perempuan 18 tahun akhir. Di lorong 1 M1451 Shaina Maren Parera dari MSS Melaka. Di lorong 2 S1702 Catherine Indon Ana Peji dari MSS Sarawak. Di lorong 3 J1339 Anjia Huan dari MSS Johor. Di lorong 4 B1096 Siti Nur Fatia binti Mama Adam dari MSS Selangor. Di lorong 5 T1759 Marisa Maisara binti Magla dari MSS Langano. Di lorong 6 C1152 Wafa Safia binti Rosli dari MSS Pahang. Di lorong 7 T1763 Norfala Aya binti Ramli dari MSS Langano. Dan di lorong 8 J1340 Rosnari binti Mama dari MSS Johor. Rekod kejuaraan ini dicetakkan pada tahun 2019 dengan catatan masa 2:15.63 saat dicetakkan oleh Pat Malosini anak perempuan Jaya Sin dari Negeri Johor. Halo, warga Stadium Perak yang saya kasihkan, sama-sama kita beri tumpuan sorakan pada acara yang akan berlangsung sebentar lagi. Acara 130 800 meter perempuan 18 tahun. Mana pistol tu? Tuan-tuan, puan-puan, para yang dihormati sekalian, sekarang dibacakan keputusan rasmi bagi acara 119 Rejam Lembing Perempuan Bawah 18 Tahun Akhir. Tempat pertama, Nur Alia Binti Alias dari MSS Terengganu dengan jarak rejaman 42.09 meter. Tempat kedua, Corneline N, anak Peter dari MSS Sarawak dengan jarak 41.46 meter. Tempat ketiga, Mary Jane Jubri dari MSS Sabah dengan jarak 38.33 meter. Tempat keempat, Nur Alfa Bakri